Dalam video yang diunggah akun @storewhatsappku di media sosial Instagram, terlihat seorang perempuan tengah mengerjai bocil yang diduga adalah adiknya. Dalam video tersebut terlihat seorang bocah yang awalnya bermain dan tidak sadar jika dirinya tengah direkam diam-diam. Namun setelah beberapa saat, bocil berbaju merah tersebut menyadari dirinya direkam menggunakan HP milik perempuan yang mengerjainya. Saat dirinya mendekat untuk melihat mukanya dengan jelas, perempuan di sebelahnya dengan menggunakan topeng monyet ini masuk dalam layar kamera. Awalnya bocah tersebut bahkan tidak menyadari kehadiran perempuan dengan topeng monyet tersebut. Beberapa saat kemudian, bocah tersebut menyadari kehadiran perempuan dengan topeng monyet tersebut berada di belakangnya, ekspresinya langsung berubah.